Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini SCBM Official akan memberi tutorial cara pasang noken as Suzuki GSXR 150, bos. Untuk memasangkan noken as sama dengan Suzuki Bandit 150, GSXR 150, GSXS, dan Satria FU injeksi, bos. Pertama-tama, bos, kalau mau masang noken as, posisi ini, bos. Posisi magnet, bos. Garis magnet ini harus pas dengan ini, bos. Kelihatan, bos. Garis yang di dalam magnet dan di sini ketemu titik ini harus pas, bos. Ini posisi TMA, bos. Pokoknya yang harus dipasin magnet dulu, bos. Setelah magnet pas, noken as siapin, bos. Untuk noken as yang exhaust di sini ada dekompresi, bos. Kalau untuk Suzuki mulai dari Satria FU lama, FU facelift barong, ini udah ada dekompresi, bos. Sampai Suzuki GSXR udah ada, bos. Jadi yang dipasang itu, bos, noken as yang X dulu, bos. Kalau untuk noken as yang in di sini tidak ada dekompresi, bos, karena Suzuki hanya yang ada dekompresi di noken as yang X, bos. Yang in tidak ada, bos. Dan untuk posisi garis noken as, bos, yang di sini, bos, ini harus lurus dengan silinder head, bos. Dan di sini ada nomor, bos. Ini nomor 2. Ketemu dengan nomor 3 ini, bos, harus 15 titik, bos. Patokannya, bos. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini patokannya 15 titik, bos. Kalau untuk versi GSX, jadi ini posisinya garis lurus dan ini 15 titik, bos. Setelah itu pas, tensioner pasang, bos. Untuk tensioner ini, bos, cara kerjanya gini doang, bos. Ini diteken doang, bos. Ini, bos, teken doang. Jadi posisi udah begini dipasang, bos. Thank you.
Setelah baut ini dipasang, kencengin bos. Setelah tensioner dipasang, tutup ini dipasang, bos. Ini posisinya dipasang, bos. Tutupnya, bos. Ini bautnya dipasang, bos. Kalau untuk baut silinder head, GSF tidak terlalu banyak, bos. Jadi kalau ini sudah terpasang, ini tinggal dikencengin doang, bos. Dan ini dipasang, bos. Gini dong, bos. Jadi pemasangannya begitu doang, bos. Jadi cukup sekian cara pasang Noken As Suzuki GSX-R, bos. Bagi yang suka dengan video SCBM official, jangan lupa like, comment, and subscribe, bos. Mantap.